Buat otolovers yang melaju di jalan, hati-hati genangan air. Jadi jangan main trabas, khususnya sedan penggerak depan. Lebih baik menghindari jalan yang genangan air atau menunggu sampai air reda daripada dipaksakan kemudian hasilnya mobil akan menjadi seperti ini. Jadi ini kena water hammer. Istilah water hammer itu adalah istilah bengkel. Jadi water hammer itu adalah tumpukan air dalam ruang bakar oleh piston mengakibatkan blok mesinnya itu patah, pecah. Jadi pecahnya ini kelihatan di sini. Jadi kita akan bongkar dinamo ampernya ini, kemudian kita akan kasih tahu kenapa mobil ini mati di tengah genangan air. Oke, sekarang kita buka dari yang paling ringan ya. Kita bisa lihat dari filter udaranya sini. Kalau filter udaranya di sini sudah basah, ini kan basah nih. Tuh, isinya air semua. Ini positif kena water hammer. Jadi air sudah masuk ke ruang bakar. Kemudian terjadilah tumbukan antara piston ke kepala head. Dan otomatis terlalu padat dan akhirnya piston akan bengkok setangnya, kemudian bengkokannya itu akan menghantam blok mesin, kemudian pecah. Biaya yang dikeluarkan nggak kurang dari sekitar 15 juta untuk memperbaiki mobil ini kembali agar tetap aman. Oke, lanjut aja ya, kita akan review proses pengerjaannya. Tapi ini butuh lama, sekitar butuh 10 hari sampai 2 minggu. Tetap di sini dan kita akan upload semua V0-nya. Piwas Pak, air masuk ke ruang bakar kemudian pecah blok mesinnya. Nah, ini kok pecah nih kok. Ini namanya water hammer, istilah tekniknya. Pun itu kedah gantos mesin.